Oh, ambil dina kita yang buangi uyo ya. Oke, kita sudah sampai di pepertian yang kedua, namanya di Batu Alien. Batu Alien ini sebetulnya sebenarnya kalau kita hari ini guys. Nah, jadi batu ini batu dari gunung, kita nggak tahu batu sampai di sini entah dia terlontar atau mengikuti aliran sungai depan kita itu yang disebut Sungai Gindol atau Kali Gindol. Ya, dan dulu batu ini cuma kelihatan kecil, cuma kelihatan seperti ini. Bang. Ya, dan akhirnya sama warga yang punya rumah itu diganti. Mereka nggak mencari batu, tapi dia mencari sisa puing reruntuhan ternak atau kandang ternaknya. Tapi digali sampai dalam seperti ini, dia tidak menemukan, malah menemukan batu seperti wajah. Nanti wajah itu, nah itu sama masnya, hampir sama. Nah, biar kita tunjukin dulu ya. Mas, mata kanan. Mata kiri. Hidung. Mulut. Oh, iya. Wajah, mata kanan. Telinga. Berimajinasi. Tai lalat ada dua. Ya, rakwe. Nah, dan di sini sampai puncak. Kita kurang lebih cuma sekitar 7 km. Mau 4 kilo, jadi 7 kilo. 4,7 dari puncak. 4,7. Di sini itu 7 kilo. 7 kilo. Dan di material depan kita ini, di bawah material ini ada sekitar 3 sampai 4 rumah yang tertimbun. Tertimbun batu. Tertimbun. Jadi kalau perkampungan atau desa yang berdekatan dengan Kali Gendol atau Sungai Gendol, oh, itu sungai. Itu pasti rata. Soalnya untuk erupsi kemarin tahun 2010 itu luncuran erupsi Merapi mencapai 15 kilo dari puncak Merapi. Jadi dari sini masih 8 kilo lagi ke bawah. Dan yang paling banyak korban itu letusan yang kedua yang tanggal 5 itu di seputaran sekitar 14 sampai 15 kilo. Mbah Marijan itu cuma sekitar 4,7. Ya, kalau di Mbah Marijan itu cuma 39 orang untuk korban jiwa. Nah, kalau yang sini yang kedua masuk tuh hampir 250-an lah. Soalnya kan gini, yang kampung bawah, yang di sekitar 15-14 kan mereka tidak mengira bahwa Merapi sampai itu sini jauh itu. Jadi Merapi itu harus cuma sekitar 6-7 kilo dan itu cuma melewati Sungai Gendol ini. Tetapi ternyata tahun 2010 kemarin itu emang letusan yang paling besar dan yang paling banyak korban jiwa. Seperti iya. 2010 aku lagi lulus kuliah ya, Pak. Hah, iya. Saya udah kerja, Pak. Aku 2010 lagi lulus. Padahal saya baru 17 tahun loh ini. Ini tadi katanya ada wajahnya, mana mata, mana bibir. Endi to yo? Ini matanya, Pak. Oh, oh, itu mata, itu bibirnya. Oh, iya bener-bener. Iki ibu-ibu madok. Apa? Mencilaan munggah-munggah. Oh iya. Nah, ngene iki lali karo anak-anak ini ngomah. Woi, ndi? Sing ndi? Yo yo yo. 1 2. 1 2. 1 2 iki video lho, Mas. Weh, video yo. Ya, ini kita sudah sampai di Watu Alien. Ada spot buat foto-foto. Ini ciwi-ciwi pada foto-foto semua. Asik. Di foto. Kakak Risa mana senyumannya? Cius. Cucok.